Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Riyadhus Shalihin hadis 132. Di bab ini hadis yang ke-16. An-Nabi Musa al-Ash'ari diriwayatkan saking Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Rasul. Itu sudah isi orang ini. Yang 133. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anhu berarti masih sama dengan yang atas, berarti dari Abu Musa al-Ash'ari. Dawuh Kanjeng Nabi, idza maridha lamun lara sapa abdu kawula au safar utawa lulungan sapa abdu. Puting wae mboten tulis lara marang abdu apa misil makan. Sepadane apa sing ana kang ana bener ku yang madu amal sapa abdu mukiman. Hadis mukim sahihan terus. Di seterusnya oleh Dawud sahur Rasulullah sesalam dari Jabir ulum ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan yang disebut dalam ma'ruf itu dicatat oleh Allah sebagai bagian dari sodakoh. Kalau diterjemah murahat ini, dua hadis ini, tidak mari tolak dua usaha farabuti benar. Ketika seseorang itu dalam kondisi sakit, karena kita tahu sakit itu adalah dari Allah. Wong loro itu menungso singgawi. Nyatane wong itu meskipun kadang berusaha wis sehat, tapi wayah loro ya pancen loro. Meskipun kita sudah menjaga, sudah berusaha untuk apa namanya tidak sakit, tapi jenenge loro ya loro. Ada orang yang dia itu pola hidupnya sehat, moro-moro problem itu karena memang dari Allah. Maka kata Nabi, kalau orang itu sakit ya, maka dia itu akan dicatat segala apapun yang dia lakukan sama dengan ketika dia sehat. Begitu juga kalau kau safar atau dia itu dalam kondisi bepergian, mau lumon ini nggak benar. Kadang bukan karena kita berkehendak untuk lumon, tapi karena memang Allah mentakdirkan kita untuk lumon. Dan lumon itu juga karena contoh orang permata lejensi mau kipi angin yang diapun kemudian mengasih makan rot-rot yang berdatang masih Surabaya masih terkongsi dan sebagainya, bahkan dari jauh dari Jawa Tengah. Kadang lumun lho kadang lumun tapi kudu lumun. Kenapa? Karena dia pindah ke sini sudah lumun karena dia sudah berpengar, ya kan? Hanya terpaksa ada yang meninggal. Ya pulang kampung. Ketika dia hidup hari raya, ya pulang kampung, berpergian. Maka inilah yang kadang kita itu, meskipun kita berusaha untuk tidak berpergian, jengewanya itu mau ikut. Apalagi kadang urusannya dengan pekerjaan, tuntutan, ataupun terakhir masa sinyal, sepontan. Jajan ini kulit dengan sedoyo, seorang pati karut. Pekah saja itu. Bahkan kalau dengan istilah orang Arab itu dalam makalah dalam kitab itu,
asafaru kita akan dinalakan. Orang melaksanakan perjalanan sebetulnya sudah dia itu mendapat irisan dari adab. Kenapa ya? Karena ya kita tahu lah orang berpergian itu sudah menyiksa sebetulnya, habis kesel, you know. Apa mana zaman saya kis tuku bensin, apa mana bensin di muda ke mana dan ya, sambil terus terus laser. Seperti itulah. Tunggu solar buka pantes. Tunggu pertalit di kau yo. Jer. Sepeda motor kau kan, pasti enak tarik. Ada ni. Macam-macam perhitungannya itu sudah ada. Belum lagi kalau kita itu masih diberikan oleh Allah nikmat besar untuk orang bisa merasakan ibadah, sehingga kalau kita itu tidak meninggal tidak ibadah, itu proses kainan jelwati ya Allah. Itu banyak. Jadi itulah sebabnya ketika kita sudah ditakdir oleh Allah seperti itu, maka ingat dia itu akan diberi pahala yang sama dengan ketika dia itu dalam kondisi mukmin. Meskipun kita juga dapat rukhsah. Ya, makanya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari dari hadis ini? Satu. Ya, yang harus kita pelajari, kita jangan tersiksa dengan takdirnya. Ibu paling dasar. Kenapa? Karena memang ini bagian dari lakon yang memang Allah berikan kepada kita. Kota-kota yang Allah berikan kepada kita. Ojo kersulo. Jadi ini memang Jawa. Gampang nanti cekak cukup. Ojo kersulo neki loro. Ojo kersulo neki loro. Termasuk ojo kersulo neki kita dikadir oleh Allah menjadi orang yang kadang harus melakukan sama. Ini dokter sembuh cuma di kota Cendeki nanti dan ini jajannya loh. Ibu-ibu sembuh cuma sampai direwangi ngaduk ngentang. Niku sih penting, sih isa lo go isa. Kata ka isa, sebutan kuat dan boleh wes. Ka kuat boyo, ya lo go na kursi aja. Tak boleh ngerasi ulang. Tak boleh mengalir. Ya, kayak sih nom-nom mencegel yang ini, Masya Allah. Ya karena memang biasanya jangkanya kalau masih muda-muda ini jangkanya jauh-jauh. Penggawaiannya apa? Penggawaian di Lumo ya. Ada kemarin aja 3 hari yang lalu ada sama ngaji gue sama buku sama ibu ternyata sakit ngaos dan apa? Tuh, mantun dilereni terus mantan kalau penggawaan angin dan terus saat ini nyopir waduh lah jamak terus juga. Lagi ini makanya minta fatwa. Gak gitu. Minta fatwa aku ini dicaduk takut. Ya nopo pula pengawalan pula nyubil saat ini. Biar sepenanya. Biar sepena. Jadi masih bisa ngatur lah. Bisa sholat dengan baik. Dan saya kira nyubil itu Masya Allah. Bicara setoran ya kan. Nyubil nopo. Nyubil ekspedisi. Tidak teman-teman kok bertina musafir. Loh ini aja ngerusul. Maka saya pesan pun ngerusulah pun takdir ke siapa. Ya ampe golek-golek kok golek singa garis. Tapi dijaga kesehatannya, dijaga ibadah. Wajar lo kok kesebutin dan jambak. Kenapa? 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 Nah, kalau jauh begini terus gimana? Ya kan? Terus betina lain mau kadang kesusu betina di kosong gimana? Jambak kosong sakit. Aduh dan pentino rasa di koin nopo. Kenapa? Karena itu urusan perasaan. Orang biasanya ibadah bisa dianul, ya you know?
maghrib jangkep, isya jangkep, dia masih berhubung tergantung imami itu warna cenderung ya urusannya begitu, tapi jangkep kalau seperti ini gimana coba? Makanya kata Nabi ini jelas pun bersuluh tapi yang berhubung ditakdir terbesi Allah dipun debat kayak begitu itu sudah, sama dicatat seperti orang yang mukti asalkan tetap dengan istiqomah melakukan ibadah. Dan itu dibahas dalam kitab. Napa wong salat kosor karo ndak kosor apa tamam jadi bahasa kitab ono kosor ono tamam. Kalau kosor dari papat dadi loro dan tamam ya Pak. Niku apakah kemudian pahalanya berkurang jawabannya dalam ulama di ikhtilafkan. Tapi walhasil sama. Hadisnya pun dibagi. Makanya tolong nih. Jadi kalian jika fasilitas iso jamaah kok gak digunakan dengan alasannya kok sempurna, gak sempurna gajaran ini lo keliru tadi Nabi yang dahulu jangan jamaah gak jamaah karena safar itu sama dengan ketika jangan diatur secara adab enak, Islam ini jadi kan sholat tamam 4 rakaat kata musafir dengan jadikan sholat ketika kemudian apa ada di rumah 4 rakaat karena ini lakon modal lakon ibadah Allah itu sama bahkan kalau kita ingat saya sampaikan Imam Hanafi sampai dahulu kok tiga fasilitas iso jamaah iso kosong kok kagel menjamaah kali itu kagel mengosong itu berarti dia menolak rahmatnya Allah. Kenapa karena rosa itu bagian dari rahmatnya Allah? Itu hitungan ini mau menghafi ya. Makanya saya pernah jelaskan itu. Yo itu masalah menolak rahmat itu urusannya dengan niat. Tapi paling tidak kalau kita itu diberikan oleh Allah hal yang menyusahkan, carilah yang mudah. Berarti al-Badai kurang loh, mungkin kurang. Tapi ingin saya mudah, ganjaran dipanjang. Dia akan dicatat sama. Cuma jangan kemudian nanti jadi motivasi kok akhirnya kok pengen ngomong-ngomong bentino. Wah, cuma ngomong di dua bentino nang pol, kalau nang malang suruh bujuk bentino. Sama lu ini beda. Ini beda. Gitu loh, jadi para hadirin rahim Allah ini ajarannya dong. Ojo ngerzulun dan dinyaki kodok karena si Allah berlupa. Termasuk nanti kalau puasa, terpaksa perjalanan ini jadi terpaksa bukan pengeran sih kayak. Kemudian nak terus keluarin nopo yo lah iso omong masuk keluar ini buat apa? Kak boson, yo bareng. Makanya lihat jaraknya untuk bawaannya saya gigi dan saya bu masakotnya sudah dengan eman-eman. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan itu fadilahnya besar sekali. Lumong saya kini ke boy nak berbuat terus asyik. Ini nak Jakarta, kalau nang Blitar itu suwe lah Blitar. Lagi sih, si Toarjo ini yo ato, tapi kadang yo lebih cepatan aja Jakarta. Ada apa? Tutup waktu ramen sana saja tutup, nang si Toarjo tunggu tutup. Oh asalnya kawan ini kuat yang gue sepeda motor. Itu beda. Jadi makanya kembali lagi kepada yang kedua, jangan menolak. Tetap lakukan apapun yang kemudian kita itu termasuk kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu bernilai sedekah. Ini pesan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma'rufin sadaqah." Kullu ma'rufin sadaqah. Dan apa saya cuma sampaikan, ma'ruf itu nopo kebaikan yang sebetulnya bagian dari sifat kemanusiaan kita. Jadi jangan harap, jangan berharap, jangan berpikir bahwa kebaikan itu hanya bernilai syar'i saja. Yang diperintah Allah tak itu berarti baik tidak. Ma'ruf sudah saya jelaskan, itu bagian dari kebaikan-kebaikan sosial, bagian-bagian kebaikan kemanusiaan, itu termasuk ma'ruf. Kebaikan-kebaikan yang bersifat tradisi itu namanya ma'ruf. Masih kalau dalil, kalau hadis, lakukan kebaikan.
Kenapa? Karena kebaikan yang bersifat kemanusiaan itu masih bagian dari kebaikan, dan itu termasuk sedekah. Duit tonggo ditolong, duit penggawean, duit gawe ditolong, ada kerja bakti di kampung, omongan yang ngecat-ngecat, kata Rioyo. Kerja bakti rezeki masjid, itu semua bernilai ibadah, bernilai sholat. Kepada manusia saja bagian, termasuk karbon kan membuat bukan manusia, kata kita berbuat baik pada binatang itu pun juga bagian dari makhluk, termasuk adat. Boleh nyontoh no gampang itu yang jenengan romo inggil nakong tumpon itu lebih bagian dari makhluk. Kenapa? Karena itu bagian dari tradisi. Jadi aku mau soleh itu sih nanti di jubahan kayak serbas berdoan bocet bumi berdoa dulu dan di dulu udah ada ukuran pun lu otis itu jadi kan di dulu tuh dong iya pun lu paku deh tempon boleh besi kan gitu itu oke maklum nanti dulu terus cobaan ya aku jahat ya aku cobaan berpanah pula hanya sempurna gitu. Artinya jangan diukur dengan sifat-sifat yang sifatnya melalui ini. Maka ini bahasanya Nabi, teruslah berbuat baik, teruslah menyebar kebaikan, teruslah membantu kepada orang lain, teruslah kemudian kita itu bergotong royong untuk meninggi kerumunan, menjaga sosial, menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga lingkungan masyarakat kita, itu semua bagian dari ma'ruf. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang bernilai ma'ruf itu maka shadaqah, dan shadaqah itu termasuk bagian dari pahala yang bisa membahagiakan kita. Insyaallah selamat datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.